Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat donatur YDSM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini berada di daerah Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, berada di lokasi pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak erupsi Semeru. Alhamdulillah, total 15 unit yang dibangun oleh sahabat donatur YDSM sudah siap dihuni oleh masyarakat ataupun warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Bangunan huntara ini bertipe 4x8, alhamdulillah sudah jadi, sudah siap dihuni. Kami dari YDSM mengucapkan kepada sahabat donatur, terima kasih atas kepedulian kepada sahabat donatur untuk penyintas Gunung Semeru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ini Bu Painten, warga Curokoboan yang untuk saat ini rumahnya hancur karena awan panas yang terjadi 4 Desember. Untuk saat ini Bu Painten masih tinggal di rumah warga yang masih memberikan waktu untuk ditempati rumahnya. Saat ini masih gratis. Dan saat ini rumah yang Curokoboan tidak bisa ditempati sama sekali karena hancur kena awan panas. Ucapkan terima kasih kepada UDSF dan Al-Hikmah yang telah memberikan bantuan huntap dan huntara yang bisa ditempati oleh Bu Painten, karena sangat bermanfaat sekali buat Bu Painten, dikarenakan saat ini dia masih ngungsi di rumah warga selama 6 bulan. Yang kami harapkan ini yang selama ini hunian tetap dan huntara Bu Painten. Dengan asmane sinten, Pak? Soekarno. Umur 75. Warga pundi? Curakoboan. Oh, Curakoboan. Mbak saniki ngungsi. Nggih, ngungsi. Ngungsi di rumahnya sinten? Pak Majarin. Oh, nggih. Niki angsal bantuan huntara, Pak nggih. Nggih. Niki saking YDSF. Nggih. Kali Al-Hikmah. Nggih. Iya, Pak. Ya, nama saya Pak Mistari, warga Curakoboan. Saya mengungsi di rumahnya orang, Desa Umbulrejo. Terima kasih bantuan rumah Guntara. Terima kasih Al-Pala. Terima kasih Al-Hikmah. Asmane sinten, Mbak? Pak Sugito. Warga pundi aslinya? Warga Curakoboan. Nah, rumah yang dulu bagaimana kondisinya? Hancur, Mas, sudah habis. Nah, sekarang tinggalnya bapaknya di mana? Tinggal di Umbulrejo. Rumah siapa nih? Rumah Ibu Rup. Saudara atau orang lain? Orang lain. Ngontrak atau gimana? Enggak, diberi tempat, Mas, sama orang. Tumpangan. Iya, tumpangan. Sekarang sudah dikasih bantuan, bagaimana rasanya, Bapak? Alhamdulillah, ini sudah dapat bantuan, ya. Terima kasih. Terima kasih Al-Falak dan Al-Hikmah. Nama saya Rizky, dan rumah saya di Kampung Renteng. Bapak saya meninggal 4 tahun yang lalu, dan untuk huntara bisa dipakai sama keluarga dengan ibu dan adik. Terima kasih untuk YDSF dan
Al-Hikmah dengan bantuan Huntara. Terima kasih.